Pungut sampah usai kampanye Akbar, istri Henrik Leweresa menjadi sorotan. Aksi Maya Baby Rampen menarik perhatian saat kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 3 Henrik Leweresa dan Abdullah Fanat di lapangan Merdeka Kota Ambon pada Rabu 13 November 2024. Pantauan tribunambon.com usai kampanye, istri calon gubernur Maluku Henrik Leweresa itu ikut memunguti sampah usai pelaksanaan kampanye. Dengan kresek berwarna merah berbagai sampah plastik dipungut, aksi tersebut ia lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Maya Baby Rampen saat ditemui tribunambon.com sore hari. Aksi ini pun menuai pujian dari masyarakat yang hadir. Mereka menilai Maya bukan hanya mendukung suaminya, tetapi juga memperlihatkan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan. Dirinya berharap semoga langkah yang dipraktikkan bukan mencari popularitas semata. Dan diberitakan sebelumnya, kampanye Henrik Leweresa Abdullah Fanat ini dihadiri ratusan pendukung dari berbagai daerah. Seperti Lehitu Barat, Salahutu, dan warga kota Ambon ikut memadati lokasi kampanye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.